sedang rekaman. Oke. Oke. Selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke PTPR Matematik kali ke-20 secara atas talian. Kita menggunakan Google Meet. Oke, jadi hari ini kita akan sambung kepada satu topik dalam buku test. Oke, bab 9. Oke, hari ini kita akan pergi kepada perkara yang lebih mudah. Kita hari ini kita hanya akan lihat kepada sifat segitiga. Nah, sifat segi tiga dengan sifat segi empat. So, jangan risau, cikgu akan siap-siapkan bincan sifat segi tiga dalam buku teks. Kita akan go through sifat segi tiga dalam buku kerja. Lepas tu, balik lagi kepada buku teks untuk sifat segi empat dan pergi kepada latihan dalam buku kerja untuk sifat segi empat. So, apakah sifat segi tiga? Apakah sifat segitiga yang kamu patut tahu? Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita terus lihat kepada muka surat 207. Okey, muka surat 207. Okey, jadi kalau kita lihat jadual segitiga, dalam jadual dikelaskan mengikut sifat sisi. Okey, di sini kita ada nampak tiga jenis segitiga yang ditunjukkan. Okay, pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi pertamanya adalah semua sisinya adalah sama panjang. Semua sisinya adalah sama panjang. Jadi bilangan pasti simetrinya ada tiga. Okay. Untuk segitiga sama sisi, bilangan pasti simetrinya ada tiga. Okay. Tapi kalau untuk kalau sifat geometrinya semua sisi adalah sama panjang, semua sudut pendalaman ialah 60 darjah. Semua sudut pendalaman adalah 60 darjah. Lepas tu untuk yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah dua sisi adalah sama panjang dan dia mempunyai paksi simetri satu saja. Satu saja. Lepas tu dua lagi dua daripada sisinya sama panjang iaitu cikgu kata tadi dan dua sudut tapak adalah sama. Ha. Kalau untuk yang ketiga, segitiga tak sama kaki. Ha, ini tak sama kaki. Biasanya jarang ada orang akan katanya segitiga tak sama kaki lah. Tapi dia memang tak sama. Ketiga-tiga sisinya tak sama panjang. Okay, jadi dia tidak ada paksi simetri. Lepas tu semua sisinya adalah tidak sama panjang. Semua sudut pendalamannya adalah tidak sama. Tak macam yang sama sisi dengan sama kaki, dia ada sudut yang sama panjang. Sama besar. Okay, kalau segitiga yang dikelaskan mengikut sifat sudut, kalau dia mengikut sifat sudut, dia ada tiga juga. Yaitu pertamanya adalah segitiga bersudut tirus. Ha, bersudut tirus adalah semua sudut dalam segitiga adalah sudut tirus. Apakah itu sudut tirus? Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada. Okay. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Ha, itu adalah perkara yang kamu mesti take note. Okey. Kalau untuk segitiga yang bersudut cakar, kamu boleh nampak sudut cakar adalah sudut yang lebih daripada 90 darjah. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Iaitu satu saja. Tak mungkin ada dua, murid. Tak mungkin ada dua.
Dan jenis sudut yang ketiga iaitu segitiga bersudut tegak. Ha, ini adalah segitiga yang sangat popular. Ha, sangat popular yang kita selalu akan dengar, selalu kita akan nampak dalam soalan. Okay, satu daripada sudutnya adalah dalam segitiga adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Jadi daripada enam jenis segitiga ini, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dengan segitiga bersudut tegak ini, tiga segitiga ini adalah antara segitiga yang paling popular yang selalu kita akan nampak. Okey? Jadi kita lihat lagi. Dah bincangkan. Okey? Bincangkan dan terangkan sama. Okey? Bincangkan dan terangkan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Ha. Okey? Macam mana kita dapat tahu dia adalah benar atau palsu? Ha, segitiga sama sisi juga adalah segitiga sama kaki. Ha, ini adalah benar. Ha, ini adalah benar. Okey. Okey. Ini adalah benar. Okey, tunggu sekejap ah. Okey. Okey, benar. Ini adalah benar. Ini adalah benar. Kenapa? Kerana kalau kamu lihat dekat sini, segitiga sama sisi. Ada dua sudutnya sama-sama besar. Nah, jadi kita pun boleh katanya segitiga juga adalah salah satu jenis segitiga sama kaki. Nah, kerana dia ada ciri-ciri yang pada segitiga sama kaki. Nah, okay, lepas tu yang B. Segitiga sama kaki mungkin juga segitiga bersudut cakar. Segitiga sama kaki mungkin juga segitiga bersudut cakar. Kita lihat. Semua sudut dalamannya adalah 60 darjah. Tadi kita telah belajar. 60 darjah. Adakah dia adalah cakar? Bukan. Dia adalah sudut tirus. Jadi, ini adalah palsu. Nah, ini adalah palsu. Okey. Lepas tu, C. Segitiga bersudut tegak juga. Segi juga, mungkin juga segitiga sama kaki. Ya, segitiga bersudut tegak ada mungkin juga dia adalah segitiga sama kaki. Mungkin dua kaki dia sama panjang. Ada mungkin. Ha, jadi dia adalah benar. Ini adalah perbincangan luar. Ha, kita bincang dekat ini saja. Kamu tak perlu. Tak perlu saling dalam buku latihan apa-apa. Kamu just tulis saja dekat buku kerja, buku teks kamu supaya kamu berujuklah. Ha. Segitiga bersudut tegak mungkin mempunyai paksi simetri. Kalau dia mungkin adalah segitiga sama kaki, jadi dia mungkin ada paksi simetri. Jadi adalah benar. Adalah benar. Okay. Ha, jadi ini adalah tiga yang kemungkinan tadi. Okey. Jadi, sekarang cikgu nak bersama dengan kamu lihat kepada buku kerja kamu muka surat 51. Muka surat 51. Okey. Saya lihat kepada muka surat 51 dalam buku 1 buku kerja anda. Okey. Namakan setiap segitiga berikut dan kenal pasti sifat geometrinya berdasarkan darjah di
bawa berdasarkan raja di bawah. Okey, jadi kita lihat tiga sisi adalah sama, tiga sudut adalah sama. Jadi ini adalah apa? Ini adalah segi tiga sama sisi. Ini adalah segi tiga sama sisi. Okey, apakah sifat geometri dia? Apakah sifat geometrinya? Okey, pertama, ia semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Kedua, setiap sudut sama size. Setiap sudut sama size. Lepas tu, size size setiap sudut ialah 60 darjah. Okay. Ha, ini darjah dia kerana cara cikgu typing dekat sini tidak dapat macam macam biasa, jadi terpaksa cikgu buat macam ni ya. Okay. Yang keempat, ia ada tiga faksi simetri. Ia ada tiga faksi simetri. Boleh? Kalau tidak dapat tangkap tu, kamu mesti maklumkan cikgu ah. Kamu calling cikgu. Okay. Lepas tu yang kedua, okay, ada dua sisi sama, dua sudut sama. Jadi ini adalah segi tiga sama kaki. Segi tiga sama kaki. Okay, segi tiga sama kaki. Okay, jadi apa ciri-ciri yang ada pada dia? Dia ada dua sisi lurus. Dua sisi lurus yang sama panjang. Ya, ada dua sisi lurus yang sama panjang. Okay, dia ada dua sudut yang sama size. Dia ada dua sudut yang sama size. Okay. Lepas itu, dia ada, okay. Dia ada satu faksi simetri. Dia ada satu faksi simetri. Okay, jadi ini adalah jawapan bagi yang kedua. Okay. Lepas tu, kita lihat kepada yang ketiga. Okey, tadi itu sempat kan? Kalau tak sempat, mesti maklumkan cikgu lah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Okey, kita boleh nampak. Dia tidak ada kata tentang sisi. Tapi kita boleh nampak sudut ini. Sudut ini, dia lebih daripada 90, ia lebih daripada 90 darjah. Ia lebih daripada 90 darjah. Okey, jadi kalau dia lebih daripada 90 darjah, jadi saya boleh katakan ini adalah sudut. Ia adalah sudut cakar. Okey.
Oleh kerana dia adalah sudut cakar, jadi di sini saya boleh namakan dia segi tiga bersudut cakar. Segi tiga bersudut cakar. Lepas tu, apakah sifat geometri bagi segi tiga ini? Okey, semua sisi tidak sama panjang. Okey, semua sisi tidak sama panjang. Ciri-ciri yang kedua, semua sudut tidak sama size. Semua sudut tidak sama size. Okey, yang ketiga, sudut. Sorry. Sudut. Bukan. Satu. Sorry ya. Satu sudut. Sudut. Cakar. Satu sudut bersudut cakar. Okey. Dan dia ada berada. Sudut cakar ini adalah dia lebih daripada 90 darjah. Yang kurang daripada 180 darjah. Sekejap. 90 darjah. 180 darjah. Okay. Yang keempat, dia tiada paksi simetri. Tiada paksi simetri. Okay. Lepas tu, yang keempat. Okay, yang keempat ini kita boleh nampak semua sudut ini kecil daripada 90 darjah. Jadi ini adalah segi tiga bersudut tirus. Ia adalah segi tiga bersudut tirus. Okay. Okay. Dan apakah sifat geometri dia? Sifat geometrinya yang pertama, semua sisi tidak sama panjang. Semua sisi tidak sama panjang. Yang kedua adalah semua sudut tidak sama size. Okay. Yang ketiga, semua sudut bersudut tirus. Okay. Semua sudut bersudut tirus. Yang baru masuk, sila buka buku kerja kamu kepada muka surat 51. Muka surat 51. Apa itu sudut tirus? Sudut yang kurang daripada 90 darjah.
90 derajat. Okay. Lepas tu yang keempat, dia ada simetri. Dia tiada faksi simetri. Okey. Cikgu bagi 30 saat lagi. Okey, sudah siap? Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, yang soalan yang kelima ini kita boleh nampak dia ada bagi kita panjang sisi kan? Jadi ini adalah apa? Okey, oleh kerana dia ada bagi panjang sisi, walaupun di sini kita boleh bagi dia dia adalah segitiga bersudut tirus. Tapi kalau ikut tadi yang kita belajar dalam buku teks, dia adalah segi tiga sama kaki. Dia adalah segi tiga tak sama kaki. Kenapa? Kerana dia ada bagi sisi. Kerana dia ada bagi sisi, jadi kita akan kelaskan segitiga ini mengikut sifat sisi dia. Kerana dia ada bagi sisi. Kalau kamu lihat gambar raja dekat buku teks tadi kan, muka surat 207, muka surat 207, kamu boleh nampak kalau segitiga dia ada kaitan dengan sifat sisi, kamu akan nampak sisinya dia ada tunjuk. Okay. Kalau yang dia hanya bersifat sudut saja, kamu tidak akan nampak dia akan tunjukkan sisi dia. Dia tidak akan tunjukkan sisinya. Sebenarnya segitiga bersudut tirus juga adalah segitiga tak sama kaki. Sebenarnya dia adalah sama. Oleh kerana kita kelaskan dia mengikut sifat sisi dengan sifat sudut. That's why untuk yang ini kalau kita nampak dia ada sisi dia kan. Jadi that's why cikgu letakkan nama dia yang bersifat sisi. Okey. Okey, jadi yang ini apakah yang pertama? Semua sisi tidak sama panjang. Okey. Semua sisi tidak sama panjang. Yang kedua, semua sudut tidak sama. Sebenarnya ini adalah sama seperti tadi lah. Okey. Sudut tirus. Dan yang terakhirnya adalah tiada faksi simetri. Ia tiada faksi simetri. Okey. Cikgu rasanya cikgu kena turunkan ni lah. Kalau tidak. Okey. Sebenarnya sifat geometrinya adalah sama seperti yang soalan yang keempat lah. Sifat geometrinya adalah sama seperti soalan yang keempat. Okey. Dapat ikut? Ada masalah? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Thank you respon bagi Nova. Okey, jadi kita sambung. Okey, yang keenam. Apakah nama segitiga ini? Ini adalah segi tiga sudut tegak. Kenapa dia adalah segitiga bersudut tegak?
Ah, adalah sebab ni. Kerana dia ada satu sudut 90 darjah dekat sini. Okey. Okey, jadi apakah sifat-sifat dia? Satunya adalah satu sudut sudut tegak. Okey, iaitu 90 saja. Okey. Sekarang 90 saja. Okey. Yang kedua, sisi yang setengah dengan sudut tegak adalah paling panjang. Ini adalah paling panjang. Yaitu sisi inilah. Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Inilah sisi dia. Ini sisi dia. Ini sisinya yang paling panjang. Okey. Ataupun selalunya sudut yang paling besar, sisi yang bertentangan dengan sudut yang paling besar itu adalah paling panjang. Okey. Boleh? Okey. Juga rasanya kamu sudah habis kan? Okey. Kalau sudah habis, kita pergi ke buku teks semula. Sorry. Okey, buku teks. Sekarang cikgu nak kamu buka kepada muka surat 212. Muka surat 212. Okey. Untuk yang subtopik ini, kita hanya belajar bahagian sifat sisi 4. Sifat saja. Okey, macam tadi sifat sisi segitiga. So, di sini kita akan lihat apakah sifat sisi 4. Dan kamu terus lihat kepada muka surat yang sebelah lah. Nah, di sini kamu akan nampak 4 jenis sisi 4. Okey, jenis yang pertama segi 4 tepat. Segi 4 tepat, dia ada dua paksi simetri saja. Kenapa? Kerana pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Semua sudut pendalamannya adalah 90 darjah. Dan penjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Yang jenis yang kedua adalah segi 4 sama. Semua sisi adalah sama panjang. Okey, pasangan sisi pertentangan adalah selari. Dia macam segi 4 tepat lah. Semua sudut pendalaman ialah 90 darjah. Dan penjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Kenapa dia ada tambah serenjang? Nah, kalau di sini tak ada kan? Sini dia tambah serenjang kerana kamu lihat. Penjuru dia, bila dia potong, dia membentuk 90 darjah dekat sini. 90 darjah. Oleh kerana 90 darjah, baru kita boleh katanya dia adalah membahagi dua sama serenjang. Jadi untuk segi 4 sama, dia ada 4 paksi simetri. Dia penjuru dia juga merupakan paksi simetri lah. Ha, kalau ini adalah lebih banyak daripada segi 4 tepat. Okey, segi sisi 4 yang ketiga adalah segi 4 selari. Segi 4 selari. Okey, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Bertentangan adalah sama panjang dan selari. Sudut bertentangan adalah sama. Sudut yang bertentangan adalah sama.
Nah, kalau kamu lihat, ini dengan yang ini adalah sama. Ini dengan yang ini juga adalah sama. Berpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Berpenjuru, dia boleh membahagi dua sama. Okay? Jadi di sini dia tidak ada paksi simetri. Dia tidak ada paksi simetri. Yang keempat, rombus. Okay, rombus, semua sisi adalah sama panjang. Semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi, Aaron? Okay, tak apa, cikgu sambung. Pasangan sisi pertentangan adalah selari. Pasangan sisi yang pertentangan adalah selari. Sudut yang pertentangan adalah sama. Super penjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, rhombus juga ada macam segi empat selari. Hanya berbezanya adalah segi empat selari ini pasangan sisi dia bukan semua sama, hanya bertentangan yang sama panjang. Tapi bagi rhombus, semua sisi adalah sama panjang. Oleh kerana syarat yang sebegini, jadi dia mempunyai dua paksi simetri. Dia ada dua paksi simetri. Okay, lepas itu sisi empat jenis yang kelima adalah trapezium. Trapezium. Okay, dia hanya ada satu pasangan sisi pertentangan yang selari. Nah, itu saja. Yang lain tak ada. Okay, lepas tu yang terakhir adalah lelayan. Dia macam layang-layang lah. Lelayan. Okay. Dia ada dua pasangan sisi bersebelahan yang sama panjang. Bersebelahan yang sama panjang. Okay, mempunyai sepasang sudut pertentangan yang sama. Iaitu tepi ini. Sama. Yang ini tidak sama. Yang atas dengan bawah ini tak sama. Okay. Satu bagi pepenjuru membahagi dua sama serenjang. Okay. Dia memang membahagi dua sama serenjang lah dengan pepenjuru yang lain. Satu pepenjuru membahagi dua sudut pada ujungnya. Okey, ujungnya. Okay, jadi dia mempunyai satu paksi simetri. Jadi ini adalah ciri-ciri dia. Okey, jadi di sini kita habis. Kita pergi terus kepada buku kerja. Buku kerja cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 55. Okay, muka surat 55. Okay, sebenarnya di sini kita boleh rujuk macam dalam buku teks. Okay. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, tengok ini berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun 5 petak. 5 petak kepada 5 petak. Jadi ini adalah segi 3 sama. Segi 4 sama kan? Jadi, macam mana kamu lukiskan paksi simetri dia? Jadi di sini cikgu kena cari ya sekejap. Okay, kamu tunggu cikgu sekejap. Okay. Ini yang pertama. Okay. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Okay. Ini yang ketiga. Okay. Ini yang keempat. Apa?
Jadi ini adalah parsi parsi simetri ya. Ini adalah parsi simetri yang ada. Jadi bilangan parsi simetri adalah sama dengan 4. Jadi bilangan parsi simetri ini adalah sama dengan 4. Oke, ini adalah apa? Kalau kita lihat ini, nah ini pun bukan trapezium. Kenapa dua sisi ini tidak selari? Jadi ini memang tidak ada parsi simetri. Jadi bilangan parsi simetri sama dengan sama dengan sifat. Sama dengan sifat. Okey. Okey, lepas tu kita lihat. Ini adalah segi empat selari. Okey, segi empat selari ada parsi simetri? Ya, ada juga. Jadi tak perlu kita lukislah. Bilangan parsi simetrinya adalah sama dengan sifat. Okey, bilangan parsi simetrinya adalah sama dengan sifat. Ada masalah? Kalau ada masalah, terus tanya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Namakan setiap sisi empat yang berikut. Berikan sebab berdasarkan sifat geometrinya. Okey, kita lihat apa sifat geometrinya yang ada dekat sini. Okey, kita boleh nampak semua ujung bersudut tegak, iaitu 90 darjah lah. Lepas tu, semua sisi adalah sama panjang. Adalah sama panjang. Okay. Jadi, oleh kerana dua sebab ni, oleh kerana dua sebab ni, jadi okay, jadi kita boleh katakan dia adalah sama. Okay, jadi kita boleh katakan dia adalah segi empat sama. Okay. Boleh? Kita sambung. Yang kelima. Okay, kita boleh nampak di sini ada dua pasang. Pasang apa? Sisi selari yang sama panjang. Ya, ada dua sisi selari yang sama panjang. Bukan cikgu cakap, ah, kamu kira. Ah, kamu kira sendiri. Memang sama. Okay. Oleh kerana dia mempunyai dua sisi yang sama panjang, jadi kita boleh katakan dia adalah segi empat selari. Dia adalah segi empat selari. Sorry ya, tadi pasang ni salah spelling. Ha, dua pasang. Okay, lepas tu yang keenam. Okay, yang keenam. Ujungnya. Okay, keenam. Ujungnya ke sudut tegak. Ini pertama. Dan terdapat dua di terdapat apa? Terdapat dua pasang sisi
selari yang sama panjang. Jadi ini adalah mana satu? Ini adalah segi empat tepat. Sama seperti yang kamu lihat dalam buku teks. Okey, lepas tu yang terakhir. Yang soalan tujuh. Di sini kita boleh nampak semua sisi sama panjang. Dua pasang sisi bertentangan adalah selari tetapi, oh sorry, aku terlanjur. Adalah selari tetapi tidak bersudut tegak. Tetapi tidak bersudut tegak. Jadi sisi adalah sama panjang. Okey, jadi ini adalah apa? Ini adalah rom. Ini namanya adalah rhombus. Boleh? So, okay. Jadi, kita hanya sampai sini saja untuk hari ini. Okay, jadi apa yang kita belajar hari ini adalah tentang sifat bagi segi sisi tiga, segi tiga lah. Kita yang kedua adalah sifat bagi sisi empat. Okey, jadi cikgu harap dua muka surat ini, iaitu muka surat 51 dengan 55 ini, kamu sudah siap saling nanti. Kamu ambil gambar, send kepada cikgu. PM kepada cikgu dalam WhatsApp, dalam Telegram. Okey. Kalau dalam Telegram, kamu boleh send ke dalam komen itu. Kamu boleh tekan komen dekat bawah. Kamu masuk ke dalam sana, send. Okey, apabila cikgu telah bagi link YouTube nantilah, kamu boleh send dalam. Okey. Jadi, kalau ada apa-apa masalah, sila tanya dengan cikgu. Dan Jumaat ini kita akan sambung, iaitu segi tiga. Tentang segi tiga, sudut pendalaman dan sudut pengeluaran bagi segi tiga lah. Okay. Dan minggu depan kalau tak salah adalah cuti mula cuti sekolah. Jadi, cikgu harap kamu siapkan kerja hari ini dan anda dan kita jumpa hari Jumaat. Ada apa-apa masalah nak tanya? Tidak, cikgu. Okay. Terima kasih, Jay. Okey, jadi kalau tak ada, kita sampai sini saja dan kita jumpa hari Jumaat. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Okey, bye-bye.